Halo teman-teman, balik lagi sama gue Rifsi Gamer di video Growtopia. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini gue bakalan ngelakuin suatu mesh project cuy. Nah, di video kali ini gue bakalan ngemulai mesh project buat ngemasing yang namanya chicken teman-teman atau ayam. Ya karena gue lihat akhir-akhir ini harga chicken lagi sedikit naik teman-teman. Jadi ya gue bakalan coba buat ngemasing item ini cuy. Jadi ya tanpa basa-basi lagi teman-teman, langsung aja kita ke videonya cuy. Oke cuy, jadi di sini gue udah ngebeli bahan-bahan untuk step pertama kita ngemasing item chicken ini cuy. Di sini gue udah ngebeli sebanyak 3500 mushroom sheet, mushroom seed. Gue beli di harga 50 per WL teman-teman dan ngabisin sebanyak 70 WL. Dan juga gue udah ngebeli sebanyak 3500 wooden chair seat. Gue beli di harga 27 sampai 40 per WL teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di sini. Dan juga gue udah nyiapin sebanyak 358 fuel pack. Gue beli di harga 9 sampai 10 per WL teman-teman dan ngabisin sebanyak 39 WL. Jadi total WL yang gue pakai untuk 2 seat pertama ini teman-teman yaitu sebanyak 190 WL teman-teman. Nah, di sini gue belum hitung fuel packnya karena nanti gue yang harvest battery-nya itu nggak pakai full pack cuy, karena ya harga dari battery ini lebih murah daripada harga fuel pack sekarang cuy. Jadi oke cuy, gue bakalan langsung aja buat nge-splice kedua seat ini cuy. Nah, nanti gue bakalan balik lagi setelah gue udah selesai buat nge-splice kedua seat ini cuy.
Oke cuy, jadi gue udah selesai buat nge-break semua bed blocknya. Nah, jadi di sini gue ngedapetin sebanyak 2900 bed sheet. Nah, ini teman-teman. 2900 bed sheet ya. Jadi karena kemarin gue nge-splice sebanyak 3500 sheet, jadi gue lost sheet-nya tuh sebanyak 600 sheet, cuy. Jadi ya itu banyak banget cuy lost sheet-nya. Itu gue nggak tahu normal apa enggak, teman-teman. Ya walaupun tetap rupi teman-teman, tapi ya gue heran aja gitu kok bisa lost sheet-nya sampai 600, teman-teman. Mungkin gara-gara gue nggak pakai full pack kali ya, jadi bisa lost sheet sampai 600 gitu. Padahal rarity-nya kan nggak sampai 20 ya. Jadi ya nggak apa-apa lah teman-teman. Walaupun lost sheet-nya banyak, tapi tetap profit cuy. Jadi ya nggak apa-apa lah. Jadi ya teman-teman, karena gue lagi ngemasing chicken, jadi sheet bed sheet-nya ini nggak bakalan gue jual ya cuy. Jadi ya kalau kalian tapi kalau kalian emang mau jual bed sheet-nya, untuk harganya sekarang itu di harga 10-12 per WL cuy. Kalau misalnya gue jual di harga 11 per WL, gue bisa ngedapetin sebanyak sekitaran 260 WL cuy. Jadi buat kalian yang emang modalnya sedikit, modalnya dikit teman-teman, kalian bisa coba buat ngemasing bed sheet ini cuy. Soalnya sekarang lagi banyak juga yang nyari bed sheet ini. Jadi kalau kalian mau ngemasing, gue rekomendasi juga cuy, lumayan rekomendasi. Soalnya ya profitnya lumayan dan nggak terlalu susah juga buat ngemasing bed sheet ini cuy. Jadi segitu aja teman-teman untuk video kali ini. Nanti gue bakalan lanjutin lagi mesh projectnya di video selanjutnya cuy. Jadi sampai jumpa di next video.